Halo, selamat datang kembali bersama saya, Pak Kasih Traveler. Sekarang ini saya lagi berada di kota Pariaman, Sumatera Barat. Saya sekarang lagi berada di pantai yang sangat terkenal di daerah Pariaman, yaitu Pantai Gandoria. Pantai ini bersih sekali ya, pasirnya pun bersih dari sampah-sampah yang berserakan. Bagi kalian yang berkunjung ke kota Padang, jangan sampai dilewatkan untuk berkunjung ke Pantai Gandoria ini. Aksesnya sangat mudah, kalian tinggal naik kereta Sibinuang dari kota Padang yang harga tiketnya sangat terjangkau, yaitu Rp5.000. Waktu perjalanan kira-kira sekitar 2 jam. Ya, kita bisa berangkat pagi, terus sorenya bisa balik lagi ke kota Padang. Oh iya, setelah menikmati indahnya Pantai Gandoria ini, saya akan balik lagi menuju ke kota Padang menggunakan kereta Sibinuang. Yuk, ikuti terus perjalanan saya. Sekarang ini pukul 4 lebih 25 menit. Infonya kereta menuju Padang ini berangkat pukul 5 lebih 7 menit. Jadi masih ada waktu sekitar 40 menitan ya. Stasiun Pariaman ini unik sekali ya, karena lokasinya yang sangat dekat sekali dengan bibir pantai, yang hanya berjarak sekitar 30 meter. Hanya berjalan sebentar saja, kita sudah sampai di stasiun kereta. Lokasi stasiunnya ada di sebelah kiri, tapi kita tidak boleh masuk lewat sebelah sini, karena kita harus masuk dari sisi depan. Lokasi stasiun Pariaman ini berada di Jalan Tugu Perjuangan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Thank you.
stasiun Pariaman ini berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Kereta si Binuang ini berangkat awalnya dari stasiun Naras, yang berjarak hanya 7 km dari stasiun Pariaman. Untuk harga tiketnya dari stasiun Pariaman menuju ke stasiun Padang yaitu Rp5.000. Sekarang pukul 5 sore, kereta api si Binuang masuk di jalur 2. Kereta ini berangkat dari stasiun Naras. Kereta api si Binuang ini ditarik menggunakan lokomotif BB303 tahun pembuatan 1984. Lokomotifnya ini sendiri berasal dari Jerman. Rangkaian kereta api si Binuang ini terdiri dari 4 gerbong penumpang dan 1 gerbong pengangkut sepeda. Jadi bagi warga daerah Padang dan sekitarnya yang ingin bersepeda di daerah Pariaman ini bisa membawa sepeda untuk naik di gerbong khusus. Kereta api si Binuang ini dalam sehari melayani 4 kali perjalanan dari stasiun Naras menuju ke stasiun Padang dan sebaliknya. Sampai Padang. Saya.
Sekarang ini pukul 5 lebih 40 menit. Saya sudah berada di stasiun Lubuk Alung yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang pukul 6 sore, kereta api Sibinuang sudah sampai di stasiun Duku yang berlokasi di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang pukul 6 lebih 22 menit, kereta sudah tiba di stasiun Tabing yang berlokasi di Koto Tangah, Kota Padang. Sekarang jam 6 lebih 40 menit, saya sudah sampai di stasiun Padang. Jadi lama perjalanan dari stasiun Pariaman menuju ke stasiun Padang ini sekitar 1 jam 33 menit. Satu jika pada tiga hari berikutnya, terima kasih.